Mas Jo. Boleh Halo. Masuk? Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ya, keren sekali ini rumahnya. Di sini interiornya juga ini adalah ruang tamu ya Mas Jo ya. Ruang tamu. Di sini interiornya juga luar biasa. Jadi pemilik rumah benar-benar memperhatikan estetika, keindahan sebuah ruangan, terutama ruangan yang ada di paling depan atau area ruang tamu ya. Warna masing-masing furniture juga benar-benar diperhatikan senada dengan warna keramik. Oh, bukan keramik, ini granit Mas Jaya. Granit 60x60. Keren. Ada ruang tamu, ada juga kamar ya Mas Jaya. Ini kamar pertama. Ini dapur ya Mas Jaya. Iya, sekalian ada minibarnya juga ya. Kamar 3, kamar mandi 1. Ini bisa dijadikan ruang keluarga atau ruang makan. Betul. Oke. Detail masing-masing center point juga keren ya ini ya. Iya. Interiornya memang benar-benar dipikirin sama pemilik rumah. Dan ternyata ini ada pintu sampingnya juga ya Mas Jo? Iya, ada tangga juga di sini. Langsung kena sinar matahari. Ini adalah taman. Nah, kita coba menuju ke taman yang dimaksud sama Mas Jo tadi. Wah, keren. Ini tamannya di sini. Ini udah gratis meja dapur ya Mas Jo ya? Iya, ini free. Meja dapurnya free. Dan ini yang dimaksud Mas Jo tadi ada angin. Enggak ada atapnya di atas itu. Dan ini ada area void ya untuk akses sirkulasi udara dan cahaya untuk masuk ke rumah ini. Buat area jemur juga bisa ini Mas Jo. Iya. Iya. Kita coba lihat tambah ke atas, ntar lagi. Wow. Keren. Area belakang ini ada kamar mandi. Kemudian dua kamar tidur ya Mas Jo ya. Dua kamar tidur. Mengapit kamar mandi satu-satunya di rumah ini. Dan masing-masing kamar ini ternyata ada bukaan jendelanya masing-masing ya Mas Jo ya. Iya, ada Mas. Yang ini jendelanya langsung menuju ke area void tadi. Jadi sirkulasinya bagus sekali. Betul. Dan ruang tamu ini juga ternyata ada jendela paten yang bisa mengakses cahaya matahari masuk. Jadi kalau siang rumah ini nggak perlu sinar lampu yang berlebihan ya, atau bahkan nggak perlu sama sekali kalau siang ya Mas Jo. Ya, dan ini desain permintaan dari klien kami, jadi bukan kami. Jadi bukan keinginan kami, jadi beliau memikirkan secara detail. Jadi developer hanya menerjemahkan ke gambar kerja aja Mas Jo ya? Betul. Gambar kerja dan desain 3D. Betul sekali nih, Bapak. Oke, luar biasa sekali rumah ini. Harga 290 juta udah dapat rumah tipe 60 dengan luas 98 meter persegi. Udah gratis pagar. Dan kanopi. Gratis kanopi juga. Wis. Keren. Sangat recommended ini untuk para calon investor atau pasangan muda yang ingin memiliki rumah impiannya atau rumah pertamanya
bisa segera menghubungi New Semeru Resident Lumajang.